Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ah bi ihsani ila yaumil qiyamah amma ba'du. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Al-ayah. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan tanjiji hadisnya kita sekalian bisa bermuazahah dalam haflah yang mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpah selalu kepada junjunan kita sekalian, junjunan yang mengenalkan kita akan Allah Subhanahu wa taala, junjunan yang mengenalkan kita akan syariat Islam, junjunan yang mengantarkan kita kepada syariat pernikahan Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada al-mukarramun, para asatid, kasepuhan, aparatur pemerintahan yang saya hormati, wabil khusus dari rombongan calon mempelai pria yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, pribadi atas nama Sohibul Bait Bapak Rifin sekeluarga, yang pertama mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang kepada seluruh rombongan dari calon mempelai pria. Atas nama keluarga mohon maaf apabila dari penerimaan tempat hidangan, bahasa dan lain sebagainya kurang memuaskan kepada seluruh rombongan calon pengantin pria. Yang kedua, bahwasanya tadi atas nama perwakilan dari rombongan telah mengutarakan maksud dan tujuan akan hadir ke tempat yang mudah-mudahan diberikan barokah oleh Allah ini. Kurang lebihnya pertama adalah silaturahmi. Atas nama Bapak Tasrifin, kami sekeluarga besar menerima akan silaturahmi dari semua rombongan, khususnya dari keluarga besar calon mempelai pria. Yang kedua, kurang lebih adalah silatul wa'di, bahwasanya kami menerima akan pembuktian dari semua keluarga calon mempelai pria yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah dihantar oleh seluruh keluarga besarnya. Kami terima dengan sangat terima kasih. Yang ketiga, kurang lebihnya adalah silatul mali, karena alhamdulillah saru orang Sunda mangalet engkei ngabandalet ngembat-ngembat nyatang pinang, keluarga besar calon mempelai pria sangat banyak sekali barang yang dibawanya. Kami terima, mudah-mudahan semuanya itu menjadikan jimat, menjadikan modal untuk kedua mempelai dalam membina keluarga yang syakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang keempat, kurang lebih adalah silatul jasad. Untuk hal silatul jasad ini, bahwasanya calon mempelai pria mempunyai maksud ingin mengajak calon mempelai wanita mengarungi bahtera rumah tangga, yang insya Allah nanti akan dibawakan seren sumeren atau serah terimanya insya Allah oleh yang bertugas.
saya atas nama keluarga besar Bapak Tasrifin menerima semua apa yang dimaksud oleh semua keluarga dari sohibul calon mempelai pria. Dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.